Hai guys, selamat kembali ke Kopi Kopi Go. Anda bersama saya Ekram di sebuah segmen baru di Kopi Kopi Go yang dikenali sebagai Tahukah Anda? Ini adalah sebuah segmen di mana saya mencari satu topik yang menarik untuk saya kupaskan dan kongsikan kepada semua guys. Dan hari ini topik yang saya pilih ialah Hollow Earth. Macam mana kalau saya cakap dengan Gowes, sebenarnya ada lagi peradaban selain daripada peradaban kita yang hidup di permukaan. Tetapi peradaban ini dikatakan hidup di dalam perut bumi. Mereka ini digelar sebagai peradaban Hollow Earth ataupun peradaban manusia yang hidup di dalam perut bumi. Apa yang menarik, mereka ini mempunyai teknologi yang dikatakan lebih canggih daripada teknologi kita. Dan apa yang menakutkan, mereka ini dikatakan tahu tentang kewujudan kita yang hidup di atas permukaan ini, tetapi kita tidak tahu tentang mereka yang hidup di dalam perut bumi. Sebelum saya pergi lebih dalam lagi tentang perkara ini, ingin saya ingatkan kepada semua yang topik pada hari ini adalah sebuah teori konspirasi dan teori semata-mata. Tiada sumber sahih yang mengesahkan perkara ini sebagai benar. Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri untuk memberikan penjelasan tentang perkara ini. Kita bahagikan peradaban manusia kepada dua kumpulan. Peradaban kita berada di atas permukaan dan peradaban mereka ini berada di dalam perut bumi, tersembunyi. Dan perkara ini digelar sebagai teori Hollow Earth ataupun teori bumi berongga. Seperti yang kita tahu, bumi yang berbentuk sfera mempunyai banyak lapisan-lapisan bumi. Dan di antara lapisan-lapisan ini terdapat ruangan besar. Dan mengikut teori Hollow Earth ini, mereka bukan sahaja mempunyai teknologi sendiri, tetapi mereka mempunyai sumber semula jadi seperti flora dan fauna dan juga sistem matahari mereka sendiri. Rujukan asal teori Hollow Earth ini adalah dari seorang ahli astronomi, Edmund Halley, yang hidup pada tahun 1656 sehingga tahun 1742. Dia percaya yang di dalam kerak bumi terdapat beberapa lapisan kerak bumi dan ruang di antara kerak-kerak bumi ini berpotensi mempunyai atmosfera mereka sendiri. Dan kalau ramalan daripada Edmund ini benar, tidak mustahil ruangan di antara kerak-kerak bumi ini didiami oleh manusia. 100 tahun selepas itu, seorang ahli matematik, Leonhard Euler, bersetuju dengan Edmund dan percaya dengan teori bumi berongga ini. Begitu juga dengan ahli matematik Jerman, Johann Carl Friedrich. Dia pula percaya yang tempat masuk ke dalam Hollow Earth ini terletak di kutub utara dan kutub selatan. Tapi kalau mereka ni benar-benar wujud, di mana mereka berada sekarang? Para saintis dan ahli arkeologi setuju yang bumi kita mempunyai banyak rongga ataupun gua-gua yang besar membawa manusia masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam perut bumi. Dan kebanyakannya, pintu untuk masuk ke dalam gua-gua yang besar ini terletak di kutub utara dan kutub selatan. Tetapi disebabkan oleh kawasan persekitaran yang sangat sejuk, eksplorasi untuk memasuki gua-gua yang besar di kutub utara dan kutub selatan adalah sangat terhad. Tidak lupa juga berbahaya. Dengan itu, ekspedisi menjelajah ke kawasan ini kurang dijalankan, membuatkan banyak lagi kawasan yang belum diteroka. Kalau anda lihat video ini, ini kononnya adalah bukti laluan untuk masuk ke dalam Hollow Earth daripada satelit Rusia yang diambil pada tahun 1960-an dahulu, menunjukkan satu lubang yang besar di kutub utara dengan cahaya yang terang bersinar dari lubang tersebut, dipercayai cahaya daripada matahari di dalam perut bumi. Tiada sumber sahih yang mengesahkan perkara ini. Kita sudah lihat apa itu Hollow Earth dan di mana mereka mungkin berada. Sekarang kita lihat apa yang terdapat di dalam Hollow Earth. Maklumat-maklumat ini dikumpul daripada kisah-kisah yang diceritakan daripada orang yang dikatakan pernah pergi ke Hollow Earth. Antara kisah awal menceritakan tentang kawasan Hollow Earth adalah pada tahun 1908 dahulu, bila Willis George Emerson telah menulis sebuah buku menceritakan pengalaman Olaf Jensen dan ayahnya yang berjaya menemui jalan masuk ke Agartha, iaitu kota terbesar peradaban Hollow Earth. Secara tidak sengaja,
Dua kapal laut yang dinaiki oleh dua beranak ini telah ditiup oleh angin kencang dan membawa mereka masuk ke satu permukaan besar, membawa mereka ke kota utama Hollow Earth yang dikenali sebagai Kota Agartha. Apabila sampai ke Kota Agartha secara tidak sengaja, mereka dikatakan disambut oleh manusia gergasi. Mereka dibenarkan untuk tinggal di sana selama 2 tahun. Menurut Olaf lagi, manusia di dalam Hollow Earth ini mempunyai saiz yang lebih besar dari manusia biasa. Olaf menggelar mereka ini sebagai Elderes ataupun kaum yang lebih maju dan lebih lama. Tinggi mereka mencecah sehingga 12 kaki, selain mengatakan yang mereka boleh hidup sehingga 800 tahun. Keadaan persekitaran pula suam, di mana hujan turun sehari sekali. Mereka mempunyai sistem matahari sendiri dan juga sistem tumbuhan flora dan fauna, membuatkan mereka boleh hidup walaupun berada jauh di dalam kerak bumi. Apa yang lebih menarik, teknologi mereka yang dikatakan lebih canggih daripada teknologi manusia yang hidup di permukaan. Contohnya kapal yang berbentuk bulat, bergerak dengan berputar dan mempunyai lampu di sekeliling kapal tersebut. Kapal yang menyerupai UFO. Selepas 2 tahun berada di Agartha, Olaf dan ayahnya memutuskan untuk keluar dari kota tersebut apabila di dalam perjalanan ayahnya terkorban. Dan Olaf menjelaskan kepada orang yang berada di permukaan tentang kewujudan Hollow Earth ini. Tetapi dia telah dianggap gila dan telah ditahan selama 28 tahun. Tidak sehingga dia berumur 90 tahun. Barulah dia bertemu dengan Emerson dan menceritakan semua yang terjadi. Itu adalah hasil penulisan yang awal menceritakan tentang Hollow Earth. Selepas kisah Hollow Earth ini keluar, terdapat banyak ekspedisi mencari Hollow Earth. Contohnya pada tahun 1935. Semasa Perang Dunia Kedua dahulu, ramai yang percaya diktator Nazi terlalu obses untuk mencari jalan masuk ke Hollow Earth. Dia percaya dengan kewujudan Hollow Earth. Malah salah satu ekspedisi Nazi telah menghantar U-boat, iaitu kapal selam yang diketuai oleh Hendrik Broden, untuk mencari jalan masuk melalui lautan di Antartika. Dan dia melaporkan yang kumpulan mereka menemui jalan masuk ke dalam Hollow Earth, selain mengatakan yang mereka tidak mahu kembali ke sana kerana mereka telah diserang apabila sampai ke Hollow Earth. Apabila melaporkan penemuan tersebut kepada Hitler, Hitler telah mengarahkan seorang pelukis peta terkenal Jerman untuk melukis peta tersebut pada tahun 1935. 31 tahun selepas itu, pada tahun 1966, peta tersebut telah disahkan oleh seorang lagi penulis peta terkenal, Hendrik Beran, yang melukis peta untuk National Geographic Society. Dia mengesahkan peta diagram yang dilukis pada tahun 1935 dahulu adalah sama dengan peta yang dilukisnya untuk National Geographic. Setakat ni, penjelasan tentang Hollow Earth dan di mana Hollow Earth berada serta kisah-kisah orang yang mencari Hollow Earth telah saya jelaskan kepada semua. Tetapi siapa yang sebenarnya hidup di dalam Hollow Earth? Banyak spekulasi yang dibuat tentang peradaban yang hidup di dalam kerak bumi. Daripada peradaban manusia gergasi sehinggalah peradaban manusia reptilia. Daripada makhluk halus sehinggalah mengaitkan Hollow Earth dengan Juj Makjud. Ini adalah spekulasi-spekulasi yang tidak dapat disahkan kebenarannya. Malah semua maklumat yang saya sampaikan di sini tidak dapat disahkan secara rasmi, kerana ini cumalah teori konspirasi dan spekulasi-spekulasi ahli konspirasi teori. Apa yang saya kongsikan di sini, jangan ambil bulat-bulat. Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Itu dia sedikit penjelasan dari saya untuk episod pertama Kupi Kupi Go. Tahukah anda di mana saya mencari pelbagai topik menarik untuk saya kupas dan kongsikan kepada semua? Ini adalah, sekali lagi ingin saya ingatkan, konspirasi teori yang bermaksud satu jangkaan ataupun andaian. Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Pastikan anda bagi tahu saya kalau anda mahukan lebih banyak segmen baru seperti ini. Apa pendapat anda tentang segmen terbaru ini? Mungkin ada perubahan lagi yang boleh saya buat di episod yang akan datang. Apapun, akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.